Halo Wansobatsa, balik lagi di Repeat Videos. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Ada gacha kan nih? Gue sih niatnya mau gacha Wansobatsa. Walaupun kemarin gue udah dapet Genzo, alhamdulillah ya. Genzo gue pikir sampai PT, gak taunya nyisa 30 kali. Nih Genzo gue nih Wansobatsa, belum gue up. Tapi dia baru segini aja udah bisa nepis tendangan TP sekali, tapi percuma juga. Abis ditepis, disebalikin lagi saat pakai volley shoot terus gol, jadi nanti aja gua upnya ini segitu. Seminggu sekali baru gua up nih dari Golden Boots ya. Gua juga udah dapet cards nih. Cards gua nih kalau baca. Dia baru level segini aja udah bisa nombrok-nombrok orang ya. Kacau juga nih karakter. Tapi gua mau utamain Genzo, jadi abis gitu baru gua up dia. Momentum lah juga gua masih percaya sama Misugi Jun. Kalau si Oda gua pake, walaupun udah S ya, dia gampang direbut juga kan sempat sabiar pun dia gampang ngerebut bola. Tapi abis itu direbut lagi percuma. Jadi makanya yang gua percaya aja Misugi Jun. Kalau penyerang sayap kiri nih, gua udah percaya sama Shinji, dia udah nyaman sama dia. Jadi kita gacha aja nih si Kazuo Tachibana. Momentum aja buat nyetok komentar lah. Kita keteng dulu udah 5 kali untuk baca. Dia ada skill intercept kalau nggak salah nih. Kalau si Masao nggak punya, makanya lumayan juga sih ya, kalau ada skill di PC kan. Dapat SR, Kunia Kinarita, lumayan buat up skill. Dia bandel juga tuh kan coba sih Narita di tengah ya, kalau ditaruh di tengah. SR lagi. Oda udah max nggak pape buat menu-menu lintas. Si Bering gak hoki nih kalau terbaca, soalnya udah dikasih kan si Genzo sama Matsu Kautz kemarin. Gue sih pengennya Matsu ya, wah SSR kalau terbaca. Gido dapet abang-abangan, lumayan buat nge-up skillnya lagi. Gak ada ruginya sih bener ya kalau dapet kopian loh. Makanya enaknya begitu kalau belum max ya. Pengennya gue dapet Matsu ya kalau terbaca. Dia kepake banget dia di tengah, soalnya kalau dia lagi emosi nih kadang dia ngesut dari jauh kan lumayan kalau sebaca kan musuh kaget tiba-tiba ngesut. Belum juga, ayolah emas lagi dong. Belum juga kawan sobatnya, nggak terlalu nafsu sih gue. Ayo kita multi ini 10 kali kawan sobatnya. Kalau gacha tergantung oki ya, nggak harus inget tengah memulti, nggak pakai ritual-ritual. Wah SSR kawan sobatnya. Urabe buat nge-up skill, dia lagi banyak dipakai nih di Dream League nih buat pemain tengah ya, tengah bertahan si Urabe. Kali lagi 10 kali. Kalau gua dapet kita pindah ke banner yang satu ini lagi si Masao. Kalau nggak dapat kita berhenti aja untuk baca 100 cepet kita tahan buat Matsuyama. Sorry Machi dapat adeknya juga nih, anak buahnya yang untuk baca gitu. Main buat ngap skillnya kita keteng nih sekarang.
Gak dapet. Gak banget be. Sekali lagi. Sumpah saya gila ya. Ini gue ketemu Rapsheet level 8 kalau sumpah saya. Gila sekali tendang. Joprak langsung. Heiji gue kan sobat saya. Kemarin gue demen banget nih sobat saya drive shoot nya. Buat main manual enak, kesut-sut aja dari jauh kan. Siapa tau. Udah lawan juga. Juga lima kali lagi kawan sobat ya. SR udah max di sana ada nih. Dia gila tuh kalau sobat saya. Chipsnya dia bikin pemain lemes. Pemain belakang gak bisa ngapain kalau operan dari dia ke Sugi ya. Kalau gak ke sobat saya, ini lemes deh pada. Males banget ngambil. Acoy bang tuh Shinji. Gue saranin di update tuh Shinji kalau sobat saya. Lo cobain perbedaannya main kayak lepas gitu kan, nggak usah takut kalah kalau main auto. Terakhir kuncian sampai cepet aja kalau sobat saya. Sampai cepet kita tahan, kita keep buat ngegacak Matsuyama kalau di rebanner ya. Nggak dapet, kita stop aja kalau sobat saya. Oleh masih bagusan Matsuyama daripada si Duo Tachibana nih. Dia pilih-pilih dia bijak aja yang bijak. Wah ada attack nih siapa nih. Tiga kosong di bantai gue kalau baca kacau ya. Oh, masih singgul sana ada bisa jempol juga main kuat-kuatan pemain tengah begitu. Nah ini kita up skillnya sekarang. Siapa tadi? Yidoy. Lumayan dapat dua kali ningkatin skill Jido terus Urabe. Nanti bakal kita pakai nih dia, cuman belum max si Urabe. Nanti aja dulu deh. Tunaiki ya Narita. Siapa lagi tadi? Slimy Takeshi ya. Takeshi Kishida. Serimachi. Lumayan nih dapat 4 kali kan sobat saya. Maaf skill wall. Anak buahnya juga nih di tol.
termasuk Takeshi. Wakashimatsu gila yang bisa karate. Jadi anak buahnya juga. Posisi Sanada ku udah max lawan Tsubasa. Gila nih orang. Rame kita naikin skillnya. Fierce interceptnya sini sebenarnya dia yang bagus ya ngeblok ya. Sama di set tackle nih. Kalau buat SBX. Oke, itu Jido ya. Lindo gue belum max kalau buat saya. Gue taruh samping makanya nih. Dapat power block nih lumayan. Goki. Hoki lagi kalau buat saya. Power block nih dapat. Baru ini ada Wido nah. Oke si Kishida kita naikin sub tackle ya. Pengen gue pakai full SR gitu sekali ya. Cuman belum pada max kalau coba saja ini nanti aja gitu coba pakai full SR ya. Main tensai hoto saka no saino wa nai ga doryok to renshu ryou dake wa makete nai tsumori da torimachi. Dia masuk juga ya timnas Jepang nih kalau sebut saya pas lagi kejuaraan Piala Dunia U15 kalau nggak salah ya terpilih ya. Tapi pas pra Piala Dunia tuh dia nggak masuk kayaknya sih sorry Machi deh. Shadow shootnya gila juga nih kalau sebut saya dia power soalnya ya kuat banget. Lanjut Yunaki Narita yang terakhir. Ini dia karakter bandel juga nih kan sebasanya. Gue gak tau ya kalau karakter SSR tuh tackle nya kena ul apa ya. Dibanding karakter SSR kan nungguin cooldown. Nah jadi segitu aja ya videonya kali ini kan sebasanya. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.